Pas banget, aku mau nyebut merek tapi aku tidak akan nyebut lotion nyamuk. Soalnya ada bunga, kalau di lotion nyamuk tahu yang bungkusnya pink. Mirip banget, iya. Sama tuh kan, yang si bungkusnya kecil gitu. Yang si yang kotak yang saset gitu. Iya, nah itu. Dikit lah. Aroma mawar, bengkuang. Oh, buah. Iya. Baru juga mau nyebut itu. Sama kan? Iya, sama kayak wangi-wangi bengkuang terus saya mawar dikit gitu. Terus pastinya keinget aja kayak wah, losen gitu. Iya, nyamuk gitu. Ini sih menurut aku lebih ke manis. Kayak wangi itu kayak wangi-wangi gula. Terus aku tuh pernah beli minuman, terus minumannya tuh kayak wangi-wangi itu sama kayak gini gitu. Ada apa wangi-wangi bunga gitu. Iya, iya. Sama manis, soalnya setelah dari bunga mawar langsung dicium lagi sedikit ada jasmine sih, jadi langsung inget ke gula sama tadi. Iya, ke gula. Tahu tiba-tiba gula yang kotak itu loh. Oh, terus gula. Kan jasmine enteh, enteh ke gula. Nah, kayak lebih manis gitu. Terus kayak ini tuh kayak dominan ke cewek gitu. Iya, setuju. Khusus buat cewek. Ini enggak ada bau maskulin sama sekali. Iya, benar banget. Iya, enggak ada maskulin-maskulinnya. Ini 18 sampai 21 kayak 20-22 gitu. Kalau baju kayak lebih feminim gitu. Ya, girly, feminim kayak gitu. Pakai celana, celana pendek, terus atasnya tuh kayak pakai sweater atau vest gitu, tapi yang rajut, rambut dari untun 2 gitu atau diuntun 1 gitu. Tadi pas nyium baunya langsung tertuju sama style teteh pasmina, gamis ya. Gamis tapi warnanya warna pink. Pink itu baby. Nah, oh, baby pink. Iya, nah. Sama anak apa cewek girly berarti. Iya girly, tapi aku yang persiga hijabnya, kamu yang iya hijabnya. Nah gitu. Sekilas tadi ingat buat kuliah bisa, buat main tapi mainnya tuh sekitar jalan-jalan doang, misalnya ngeliat-liat udah sih cukup. Aku kayak lebih ke kerja gitu, tapi kerjanya tuh kayak kerja menjaga toko kayak gitu, kayak toko baju atau toko kosmetik kayak gitu. Banyak diem, iya. Kan otomatis kan kalau jadi penjaga toko cuma dia melayani udah gitu. Menurut aku dua-duanya sih kayak dua ruangan cocok, di dalam ruangan cocok gitu. Lebih dominan keluar ruangan, di dalam ruangan paling kalau acara santai aja. Kayak menurut aku kayak sedikit mendung gitu ke pikirannya tuh kayak oh, sedikit mendung gitu. Kayak hampir-hampiran mau hujan, tapi nggak jadi hujan, tapi sedikit mendung gitu. Kayak alam awan tuh kayak sedikit gelap gitu. Kalau menurut aku cerah, tapi sedikit berangin. Pagi sama sore. Kayak kebayang tuh kayak ceweknya tuh kayak kalem gitu. Setuju. Kalem kan? Setuju. Terus sedikit pemalu lah ada. Iya, sedikit pemalu, iya. Kalem gitu. Parfum ambivert. Jadi dia ramah ke orang lain, tapi di satu sisi pas dia sendirian, dia bakal jadi pendiam, kalem, pemalu. Kayak apa, kayak sedikit kalem kalau lagi sendirian atau apa gitu. Terus kalau lagi banyak orang kayak, oh ramah gitu. Ah iya, unik lah. Unik lah. Soalnya tadi kan banyak banget harum pastinya. Terus kan ya aku tadi bilang pertama kali parfum yang mirip sama lotion nyamuk. Dan itu emang enak banget wanginya. Harum banget. Kalau buat di Mart aku belum pernah nyium. Kalau aku unik gitu ya, karena kan awalan semprot emangnya kayak obat nyamuk, bukan obat nyamuk, lotion nyamuk gitu ya. Terus pas kelamaan kayak wanginya beda gitu. Iya, jadi kayak wangi jasmine ada gitu. Terus wangi bunga mawar atau rose ada gitu. Dan langsung tadi pas disemprot kan langsung wanginya tuh semerbak kemana-mana. Iya, kan? Iya, semerbak kemana-mana. Terus iya. Awalnya kayak wangi lotion nyamuk, tapi kelamaan mah enggak, jadi enak gitu. Ya kalau aku nyium pasti pertama kali bakal bilang, kamu pakai lotion nyamuk ya? Ya pasti bakal gitu. Kalau dia ngejelasin, enggak ini parfum, gini-gini, pasti aku mau sih. Oh, iya, soalnya enak banget, harum. Kalau aku sih kayak, ini wangi banget, pasti wangi tuh kayak, wangi apa gitu, aku langsung nanya gitu. Soalnya kan aku barang, soalnya aku awalnya tuh kayak, wangi apa gitu, gak kepikiran lotion nyamuk gitu. Waktu Nurella bilang, kayak wangi lotion nyamuk, oh baru kepikiran, oh iya juga gitu.
Menurut aku 3 spray cukup sih, kayak di nadi, di leher, dan di ini, di lekukan tubuh ini, di kapan ini tuh. Tubuh, tangan. 3 sama di nadi, di sini daerah depan. Soalnya kan nanti ngehadap, kalau orang ngobrol kan paling sering hadap-hadap. Terus sama di belakang, soalnya kalau orang mau tahu aroma kita enak atau enggak, dari belakang, ya pasti harus nyium juga kan. 200 ribu ke atas sampai 500 ribuan. Buat aku 300-400 ribuan. Ya, sekitar itu. Sekitar itu. Manis, terus kalem, terus kayak flowers gitu, jadi bagi bunga gitu. Harum, lotion nyamuk, sama mawar. 9/10. 8/10. Lagi-lagi, aku akan ngerekomendasiin buat aku doang. Pasti bakal rekomendasiin sih, karena wanginya juga lumayan enak gitu.